New Year. Happy New Year, everyone. Everyone. Oke. Okay. Leo. Selamat tahun baru. Umi. Oke. Okay. Hi guys, happy birthday. Selamat tahun baru. Selamat malam nih, aku lagi mau kasih unjuk kalian dengan kehebohan malam-malam si anak baby kameleon aku yang kemarin baby sudah dewasa dan sekarang brojol. Nah, dia malam-malam, jadi kita malam-malam bongkar. Ikutin kegiatan malam ini. Ini sumpahnya dilobangin di kita aja ya. Kalian suka. Aku mau kasih tahu kalian. Kameleonku bertelur. Telur mana unboxing kita? Nih, kasih lihat teman-teman. Tuh, telurnya dia udah ngumpet. Ya Tuhan, kok sampai ke bawah gitu? Gede banget ini. Enggak boleh dipegang ya? Boleh, ini lagi air pelan-pelan. Takut pecah ya? Ah, ini kandang kameleonku. Kalau lagi malam gini terang. Wih, ada berapa telurnya? Ya Tuhan, cepet banget ya. Baru kawin kemarin, musim hujan. Nih, kado Natal. Ya Tuhan. Itu sampai kayak gitu-gitu. Ini belum waktunya. Ongkel-ongkelan lihat. Unboxing ini telur dia. Nih yang bertelur tuh. Banyak banget. Oh, kameleonnya. Baru lahiran. Telurnya nanti taruh di sini. Ini teh apa namanya? Batu apa sih, Des? Kayak batu apa ya namanya waktu itu, lupa. Batu akik. Lihat potnya sampai dipecahin, takut pecah telurnya. Korban pot satu. Nih, bagi Bang basahin dulu. Kayak kurang lembab kayak. Harus dibagi, ada lagi enggak, Bang? Ada. Mau di dapur. Tete lah. Berapa? Ini tete ada banyak nih. Dibagi. Dibagi beberapa, Bok? Ada berapa deh totalnya? Coba. Kayaknya kurang lembab. Ini basah banget. Cuman deh 29. Satu ekor 29. Paling banyak 30, 10, paling sedikit 10. Hmm. Wih. Baca. Tadi siapa yang bilang 5? Ya kan kelihatannya di atas. Oh. Taunya sampai ke dalam-dalam. Berarti ini harus dialangin enggak itu potnya? Apa biarin aja nelornya gitu?
Berarti harus ditambahin lagi ya bang? Tambahin lagi pupuk yang ya? Pupuk ya. Biar itu. Tadi kirain belum saatnya. Pupuknya habis, eh? Nggak ada stok. Iya, ini seharusnya belum saatnya. Tadi itu masih dikeringin. Abang keringin dulu. Nah pas sore. Aturan bulan depan ya mungkin ya. Ini mepet. Orang lahiran juga kan kadang nggak bisa nentu. Cimannya juga cepet. Cimannya udah bang. Telurnya. Korbannya pot takut pecah telurnya jadi potnya di. Kayak itu ya, kayak apa? Ini pernah jadi bang? Baso. Buset, jadi terus orang ekspor itu aja ada 200. Jadi iya. Dikirim balik tuh. Tutupnya berapa lama deh? Nah kalau itu lama 280. Hah? 240. 240 hari berarti ininya harus disuntik, dibasahin. Masa 240 hari? Baca. Salah kali. Baca. Ada yang tahu netesnya berapa lama? 6 bulan kan. Wow, 6 iya, bulan. 240. Buset. 6 bulan, 7 bulan. Hamilnya cepat, lahirannya cepat, netesnya yang lama. Wow. Ini cumannya segede gini doang. Ini aku pakai ini daun sirih gading buat di kandangnya. Kandang-kandangnya. Lihat emaknya ngintip-ngintip katanya, telur gue itu anak gue katanya. Cuma ini kan yang lagi baru lahiran. Yang lainnya belum dikawinin. Masih ABG. Si Ade mah hoak. Bilangnya katanya 5-5 ini lebih. Ya kan pas di itu itu kelihatan. Oh, tapi kalau dia kelihatan sih badannya kan dia gede tadi. Enggak, itu apa? Kotor. Itu juga tadi gede. Kalau begini berdarah enggak sih lahirannya? Enggak. Kayak manusia. Tapi kemarin yang pas di perawat berdarah. Ini perdana dia lahiran. Dari perawan, dari kecil, dari baby, ini, dari baby aku rawat, nih jantannya, ini bapaknya, itu emaknya, itu mereka dari baby aku rawat. Ini telur anak, semoga menetas ya semua. Kemarin kalau di Cimande kemarin udah 200 ekor netas ya, 200 ya. 200 telur netas, bukan 200 ekor netas. 200 telur netas. Nah, ini yang di rumah. Ini perdana aku rawat dari baby sampai dewasa, terus aku kawinin kemarin sama jantannya dan ini hasil telurnya. Semoga berhasil ya. Doain kita. Ini total 30. 29, 30, 30. Ini nanam sirih gading pemaksaan ini. Lihat, dia yang hancurin, dia yang suruh rapiin. Pemaksaan Lena ditanamnya. Udah taruh aja nanti aku rapiin. Sok ingetin beli pupuk. Pupuk aku udah habis. Seperti ini. Seri gadingnya udah rimbun. Dulu juga iguana gitu ya. Nih.
Kenapa suasananya kalau malam tuh bagus suasananya? Kayak aku bikin kayak ala-ala apa? Ala-ala warung kopi gitu. Warung kopi tapi bisa menikmati kameleon. Nih, ini calon-calon emak sama calon bapak. Ini calon emak. Sampai jumpa. Ki, bosan ya penutupan teh apa atuh? Ya udahlah ya. Nih, sampai jumpa di malam hari. Di suasana malam di kandang dengan kehebohan anak kameleon atas. Bye bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.